ketika mereka dalam cabaran penulisan lirik. Oleh kerana usianya yang muda, Elina telah memilih kisah cinta remaja untuk liriknya. Dengan lagu Perasaankan, Perasaanku tajuk dia. Perasaanku. Ini dia kod nombor dua siapa? Elina! Okey, jadi apakah juri M. Nasir dapat merasakan apa yang diluahkan dalam sini kata dan persembahan Elina tadi? Juri M. Nasir? Okey. Anda dah berada di sini kan, so tentu anda mesti ada sesuatu yang bagus pada anda. Dan anda telah membuktikan anda bersedia untuk menjadi seorang penghibur. Ya? Itu dia. Terima kasih juri M. Nasir. Okey, juri Hatina Ahmad, bagaimana dengan penulisan liriknya? Dengan masa beberapa jam saja, Elina dapat menghasilkan sebuah lirik yang sesuai dengan usianya. Dan sebenarnya memang satu benda yang susah, satu perkara yang sangat sukar, tetapi dengan kesungguhannya itu, tiada kesilapan dalam nahwu bahasa yang digunakan dalam lirik tersebut. Syabas Elina. Syabas Elina, itu kata-kata daripada Hatina Ahmad. Okey, bukan